buat 3 penyataan masalah untuk aplikasi umrah ini. Yang pertama, jemaah umrah sesat dan hilang dari cakapan mutawif. Yang kedua, bakal jemaah umrah suka mendapatkan informasi pakej umrah. Yang ketiga, masalah untuk mendapatkan maklumat berhubung dengan pelaksanaan ibadah umrah. Terdapat 3 objektif projek bagi aplikasi iUmrah. Yang pertama adalah mengenal pasti elemen keperluan pembangunan iUmrah untuk membantu menyelesaikan masalah jemaah umrah. Yang kedua, membangunkan aplikasi iUmrah menggunakan teknologi IR 4.0 iaitu cloud computing. Yang ketiga, menilai penerimaan aplikasi iUmrah dan bagi mengurangkan masalah jemaah umrah yang sesat atau hilang. Sasaran pengguna bagi aplikasi iUmrah terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah geographical characteristic, iaitu untuk lapisan masyarakat Islam di Malaysia. Yang kedua, demographic characteristic, individu yang beragama Islam dan berkemampuan atau yang telah menjalani ibadah umrah sebanyak beberapa kali. Yang ketiga, psychographic characteristic, individu yang telah bersedia, sihat tubuh badan dan berakal untuk melakukan ibadah umrah. Dan yang terakhir ialah behavioral characteristic, individu yang digital enthusiast dan dapat memudahkan mereka. Langkah yang pertama, buka aplikasi iUmrah di dalam telefon pintar anda dan klik sign up. Masukkan detail seperti nama, email, password dan user type dan klik sign up. Apabila sign up successful, masukkan email dan password dan klik login. Kemudian homepage pengguna akan tertera di skrin telefon pintar anda. Terusnya klik pada bahagian profil di atas. Masukkan semua maklumat anda. Masukkan gambar anda. Apabila maklumat sudah lengkap, klik update. Dan profil anda akan diupdate secara automatik. Jika pengguna hendak melakukan penempahan, pengguna perlu klik butang booking. Selepas itu, pengguna boleh memilih pakej yang telah disediakan iaitu A, B ataupun C. Selepas memilih pakej, pengguna boleh memilih di antara ekonomi maupun premium. Selepas itu, pengguna boleh klik butang info pakej untuk melihat maklumat yang disertakan bagi pakej yang dipilih. Seterusnya, pengguna boleh klik booking now untuk meneruskan penempahan pakej tersebut. Paparan register form akan terpapar untuk diisi oleh pengguna bagi melengkapkan penempahan pakej tersebut. Kemudian, notifikasi yes atau no akan dipaparkan untuk pengesahan maklumat lengkap yang telah diisi oleh pengguna tadi. Jika pengguna klik butang yes, pengguna perlu memilih pembayaran yang hendak digunakan. Sebagai contoh, kredit dan debit card. Kemudian, pengguna perlu mengisi maklumat lengkap kad mereka seperti yang diminta dan perlu mengeklik butang submit. Lalu, notifikasi pengesahan akan dipaparkan dan invoice akan diberikan pada email para pengguna. Ini adalah contoh invoice yang telah dijana secara automatik pada email. Untuk menu Al-Huda pula, pengguna perlu memasukkan kod yang telah dihantar melalui email kemudian submit. Terdapat 3 jenis bahagian iaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Location Tracker. Di dalam menu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram terdapat floor maps. Penggunaannya adalah untuk pengguna mengetahui ia berada di kawasan mana sewaktu ia berada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Pada menu terakhir, pengguna perlu mengaktifkan location tracker supaya mutawif dapat menjejaki pengguna jika hilang ataupun sesat. Untuk kursus pula, kita ada 2 jenis kursus iaitu kursus online dan offline. Klik pada kursus online, kemudian video kursus akan dimainkan. Di dalam ini juga terdapat 3 jenis maklumat iaitu niat, larangan dan doa. Untuk menu niat, terdapatkan semua niat yang berkaitan dengan ibadah umrah. Seterusnya, ini adalah maklumat tentang larangan sewaktu menunaikan ibadah umrah. Dan yang terakhir adalah doa. Di dalam menu ini, pengguna boleh membaca panduan sambil mendengar kursus. Untuk kursus offline pula, pengguna perlu memasukkan kod yang telah dihantar melalui email. Pengguna perlu memilih cawangan yang mereka mahu seperti cawangan dinilai ataupun cawangan di Seremban. Seterusnya, pengguna perlu memilih tarikh dan masa yang bersesuaian. Dan tekan book untuk mengesahkan tambahan kursus. Kemudian, pengesahan kursus akan diberikan melalui email secara automatik. Pengguna perlu menunjukkan email pengesahan tersebut sewaktu hadir ke kursus offline. Untuk masuk ke bahagian mutawif, pertama sekali klik sign up, kemudian isi maklumat yang lengkap. Di bahagian user type, pilih mutawif, kemudian klik sign up. Apabila successful, masukkan email dan password, kemudian klik login.
Ciri pertama bagi interface mutawif adalah customer database, di mana ia merekodkan data yang telah dimasukkan oleh pengguna seperti nama, email, nombor telefon, nombor IC, tarikh perjalanan dan nama mutawif. Ini adalah fitur kedua bagi interface mutawif, iaitu Al-Misaq, di mana ia dapat menjejaki lokasi semasa jemaah di bawah jagaannya. So, kita tekan button map untuk Fatimi. Tekan button ungu. Dan ia akan memaparkan lokasi semasa Fatimi, iaitu di berdekatan di AEO Nilai. Ciri terakhir bagi interface mutawif ialah course database, di mana ia merekodkan senarai nama jemaah atau pengguna yang telah menempah sesi kursus umrah secara offline. Jadi, pengguna akan mengisi informasi yang diminta seperti nama, email, nombor telefon, waktu kursus, tarikh dan nama penceramah kursus. Aplikasi Air Umrah telah diuji kebolehgunaannya oleh 13 stakeholders dengan menggunakan instrumen berjenis soal sedikit berskala Likert 5. Soalan tersebut diadaptasi dari Journal of Feasibility Studies dan dapatan kajian mendapati stakeholder berpuas hati dengan kebolehgunaan dan kemudahan yang disediakan oleh aplikasi Air Umrah dengan nilai tafsiran tinggi. Impak kepada sektor sosial. Aplikasi Air Umrah dapat memberikan keyakinan yang tinggi kepada ahli keluarga di tanah air berhubung dengan keselamatan ahli keluarga mereka di tanah suci dengan adanya penjejak lokasi semasa jemaah di dalam menu Al-Huda. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan para jemaah untuk mendapatkan informasi dengan segera berkenaan dengan pelaksanaan ibadah umrah seperti niat, larangan dan doa di dalam menu course. Impak kepada sektor ekonomi. Aplikasi Air Umrah telah dilihat dapat memberikan impak yang baik kepada sektor ekonomi negara kerana aplikasi ini dapat memudahkan urusan syarikat agensi pelancongan untuk mendaftar, memberikan bimbingan dan menguruskan jemaah dan bakal jemaah umrah dengan lancar. Kesemua aktiviti ini dapat dilakukan dengan menggunakan menu booking, Al-Huda dan kos dalam aplikasi Air Umrah. Aplikasi Air Umrah merupakan satu ciptaan bertujuan untuk memudahkan proses mendaftar perjalanan umrah bagi pihak jemaah dan mutawif. Dengan ciri Al-Misaq, ia dapat membantu jemaah yang sesat atau hilang dijejaki oleh mutawif. Jemaah juga dapat menempah pakej umrah yang telah disediakan oleh pihak agensi secara online tanpa sebarang dokumen fizikal. Bagi pihak mutawif, mereka mempunyai akses untuk mengetahui lokasi setiap jemaah di bawah jagaannya dengan tepat setelah jemaah turn on lokasi mereka. Dengan ini, masalah dan kes jemaah hilang atau sesat dapat dikurangkan dan dapat memudahkan urusan para mutawif sekaligus.